The strongest ninja has arrived. Halo semua, selamat datang di channel Gamer Medan. Kali ini gue lagi ngeseng guys ya, main Bro Mirror. Ini gak tau nih, ada muncul Hanzo kan, tapi udah 3 orang yang nge-vote. Dan ini gue nyoba solo Bro Mirror. Semoga dapat 5 Hanzo nih guys ya. Lucu sih kalau 5 Hanzo di Brawl gitu, gimana sih rasanya? Gue gak pernah juga rasain gitu. Oke, kita berhasil dapat Hanzo nih guys. Nah, kalau untuk buildnya ya, gue kayaknya bikin build paling kayaknya nanti gue sesuaiin dulu deh, tapi gue set paling bawah ya, karena dua-duanya ini pakai Raptor Machete. Oke, jadi banyak yang nanya juga ya, udah nanya, "Bang, pengganti AWMS apa dong? Kan AWMS sudah enggak cocok lagi nih Manzo." Oke. Kalau untuk penggantinya tuh yang pasti gue saranin tuh Raptor Machete. Cuman untuk set itemnya nanti gue bakal share di video selanjutnya. Jadi abis ini bakal gue share video Hanzo juga. Dan gue bakal coba kasih lihat ke kalian gameplaynya gimana ya. Oke, jadi untuk pertama kali ini tuh Hanzo lawan Hanabi nih. 5 Hanzo loh, 5 Hanabi, unik sih. Jadi gue pernah nyoba Hanzo pasti di Brawl ya kan, dapat momen gitu, dapat Hanzo di Brawl. Cuman kalau ini 5 Hanzo nih, gimana nih feelnya nih? Ini gue mau coba share ke kalian gitu ya momennya ya. Jadi kita langsung naikin skill satunya 2 kali guys. Jadi gue niat ambil sepatu CD nih ya. Jadi gue pakai sepatu CD. Oke, jadi 5 Hanzo. Jadi ibaratnya nih 10 lawan 5 guys. Karena 5 tubuh asli lawan 5 tubuh asli tambah 5 bayangan versus 5 orang doang, gile. Oke. Jadi for fun aja guys ya. Kalau untuk set item gue enggak bakal share di sini ya. Cuman kalau Hanzo dapat kalian di Brawl, mending kalian bikin sepatu CD langsung guys, sepatu cooldown ya. Jadi biar enak nge-spam gitu, karena soalnya kalian kan mudah buat dapat Blood Demon di sini nih. Wih, gila, udah ada yang bisa ulti dong. Kita masih level 3 nih, guys. Gila, udah first blood. Mantap. Mantap, mantap. Wih, gila. Ini kita belum bisa ulti loh udah. Kita biarin musuh tim berpesta aja lah. Oke. Oke, ini kita baru bisa nih, guys. Oh, siap. Wih, aduh enggak dapat dong. Nah, ini dapat nih kayaknya. Dapat. Hanabi dapat. Siap. Oke. Just for fun guys ya. Jadi mungkin bakal langka sih dapat Hanzo lagi sih. Ya, jadi makanya gue pengen banget share ke kalian. Mungkin buat ya nge-fun-fun doang, mumpung ada Brawl Mirror begini. Yelah, itu tim kita barbar amat. Iya guys. Seperti yang gue bilang, ini serasa 10 lawan 5 ini. Jadi mati Hanabi ini kayaknya. Aduh. Aduh, dia udah ada shieldnya dong. Ya udahlah. Yang kayak gue bilang, ini 10-5 guys. Jadi musuh misalnya Hanabi nih nge-ulti bayangan, 5 tuh buas di belakang tuh masih ada. Aduh, lucu sih ini. Aduh, gue gak mainnya sama kawan lagi guys. Kalau main sama kawan sih harusnya lucu sih, sambil record ngomong gitu ya. Ya udahlah, just for fun doang guys. Majuin nih. Wah gila, Hanabinya sih sebelah salah sih. Dia kayak ngeladenin bayangan, tapi loh kok masih hidup gitu. Tubuh aslinya masih bahagia di belakang. Gila, ini ada yang tipis loh darah Hanzo-nya loh. Wah, ini mati. Hanabinya jalannya lambat banget dong. Kena skill 2-nya, nge-slow-nya double-double loh guys. Ini skill 2, abis itu ada yang tiban lagi skill 2. Ah, GG lah. Oke, wih gila, tuh baru-baru banget Hanzo-nya. Sabar, tunggulah. Tunggulah, asyik. Oke, aduh ini, aduh deh. Oke, ini kayaknya nih. Ini mati nih kayaknya. Ini aja kita kejar guys. Kita ladenin, oh ini aja dah. Siap. Weh, gila. Enak. Weh, ini Hanabinya baru nyadar nih. Jadi Hanabi yang dari tadi itu dia ladenin bayangan doang. Ngasem-ngasem. Kocak sih. Weh, ah iyalah, Hanzo-nya barbar banget yang di situ tuh. Ini sih, wih gila, barengan ulti kami guys. Nih lihat, skill 2 semua guys. Oh siap. Weh, itu pusing-pusing sendiri ya musuh ngilangin. Ngehindarin. Cepot, mati lagi guys. Oh, sini udah ada yang nyadar guys. Kalau yang mereka lawan itu hanya sandiwara guys ya. Dia lawan bayangan terus dong. Nah, ini ada yang nyadar nih Hanabinya. Dia gak ladenin bayangan kita nih. Dia ladenin tubuh asli. Oke. Ini udah mulai nih, udah mulai ada yang nyadar nih. Yang penting kita guys, jangan mati guys ya. Kita coba bikin record ya tanpa mati gitu, cuman pakai sepatu buat menang Brawl. Kita lihat apakah bisa kan. Wih, mati Hanabinya. Dia datang ke kita dong. Oke, ini juga kayak mati deh. Aduh. Gila. Kita dive in tower berapa kali. Nih. Ini maju nih. Wah, siap. Mati langsung dia. Gila, kocak sih.
Ya 5 Hanzo atau mungkin enggak guys ya kita Hanzo gitu bisa musuhnya Hanzo juga gitu di Brawl Mirror. Mungkin kayak enggak tahu juga deh. Kalau 5-5-nya 5 versus 5 Hanzo sih kocak sih. Nice. Ini juga mati nih. Nice, oke. Okay. Wah, tuh baru 40 CD aja kita guys. Santai aja. Kita santai saja. Kita kalau bisa jangan oh dari awal ulti-ulti, jangan sampai mati gitu guys. Wedeh. Gila, gila. Ini sih saran ke musuh ya. Kayaknya mending jangan di hit-hit gitu deh bayangannya deh. Mending hit boleh. Cuman jangan terlalu diladenin gitu loh. Kayak trennya nanti sakit hati gitu. Hit-hit cuman enggak tanya belum mati. Oke. Okay. Sip. Boleh sih misalnya hit bayangan gitu kan buat ngefek kasih stun ulti ngasih stun untuk tubuh aslinya cuman ya ini Hanzo-nya 5 orang ini. Kita maju nih ini dapat lagi guys. Wah gila gila. Ini sih enggak perlu item sih ini skill satunya udah kayak enggak ngotak damage-nya. Skill 1 demon ya guys ya. Karena dia tuh true damage, dia berapa persen? Enggak true damage berapa persen darah gitu. Jadi misalnya 25% darah musuh tuh udah pas di skill 1 kena duri-durinya pret itu langsung berkurang banyak segitulah. Makanya jadi naik level plus item aja belum jadi aja nih damage udah besar banget Hanzo di sini ya. Wah ini aduh. Oke ini tower aja. Gila nih bisa end cepet ini gila nih. Ini curang sih ini. Hanzo ngecet ini di brawl ini 10 orang nih serasanya. Ya aduh. Balik gila. Rebutan ini ya. Bisa gitu ya skill 2 nya bisa nge-slow banyak gitu ya. Gila ini ada Hanabi yang nyadar ini. Wah kita kalau lawan tubuh bayangannya gak bisa nih. Malah mati dong dia. Oke, ini rame nih di kanan nih. Hanabinya rame nih. Waduh dia man. Wah, ada yang pakai skin Viper juga. Wih, dimajuin guys, dimajuin nih. Wah, udah marah nih Hanabinya nih. Masa kita ladenin bayangannya sih? Aduh. Terus kita level 12 sendiri nih, belum mati guys ya. Ini kita belum bisa beli item apa-apa loh. Jadi baru sepatu nih. Nah, ini Hanabi ini deh. Mati lagi dia, guys. Wih, tipis. Nice. Kill 10 kita guys, mantap sekali. aduh kocak sih. Dulu tuh kalau di brawl kan cuman ya kita doang bisa kalau kita ada Hanzo gitu ya. Misalnya kalau kita didapetin Hanzo ya udah dapat Hanzo kita. Cuman kalau begini sih 5 Hanzonya ya. Yalah itu udah mimpi buruk di brawl lagi. di klasik aja satu aja udah nyeremin ini 5 dong. Aduh. Kita maju nih guys. Kita taruh tadi tuh bossnya jauh banget ya biar mampus tuh orang tuh. Gile. Konsep defeat dong, belum siap di end lagi. Ya, jadi segitu aja guys untuk Brawl Mirror kali ini ya. Jadi gue ngiseng aja guys upload video ini ya. Maupun dapat kontennya juga Hanzo 5 gitu di Brawl Mirror. Wih, sampai legendary loh. Oke, jadi gue gak beli item apa-apa selain sepatu. Jadi no damage apa-apa, damage pure dari skill dan levelingnya tadi. Oke. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Untuk set item baru pengganti awamers ditunggu ya. Bakal habis video ini bakal gue coba ini. Cuman pakai sepatu ya. Wah, kita komen nih. Karena orang bilang please ban Hanzo gitu ya. Sekarang kita bilang cuman pakai sepatu. Oke. Kita video kali ini masih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye guys.